Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Gelandang Crystal Palace siap bela timnas Indonesia. Pemain naturalisasi akan bertambah. Gelandang andalan Crystal Palace, Jairo Redewald, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia karena kabar kesiapannya untuk membela timnas. Kabar ini telah mencuat di berbagai media sosial dan mengundang antusiasme dari para penggemar sepak bola tanah air. Menariknya, Jairo Redewald ternyata bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut informasi yang beredar, Jairo Redewald masih memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh FIFA untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Menurut aturan FIFA, pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara yang bersangkutan dapat menjalani proses naturalisasi dan mewakili timnas setempat. Dalam hal ini, ibu Jairo memiliki darah Indonesia, sementara ayahnya berasal dari keturunan Suriname. Jairo yang saat ini berusia 27 tahun telah menghabiskan sebagian besar karirnya di panggung sepak bola Eropa. Perjalanan karirnya dimulai sejak masuk ke Akademi Ajax pada tahun 2008. Dari situ, ia melalui berbagai tingkatan di tim muda Ajax, dari U17 hingga U19 sebelum akhirnya meraih kesempatan bermain untuk tim senior. Total, Jairo mencatatkan 93 pertandingan bersama tim senior Ajax yang menunjukkan kematangan dan pengalaman yang dimilikinya. Sejak pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017, gelandang yang juga dapat bermain sebagai bek ini terus menunjukkan penampilan konsisten di Premier League. Keterlibatan Jairo dalam timnas Indonesia bisa menjadi angin segar bagi sepak bola tanah air. Keberadaannya dapat memberikan kontribusi besar mengingat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Selain itu, keputusannya untuk menjalani proses naturalisasi menunjukkan rasa keterikatan dan antusiasme yang kuat terhadap Indonesia. Jika berkas naturalisasi Jairo berhasil diproses, ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola tanah air yang telah lama mendambakan penambahan kekuatan di lini tengah timnas Garuda. Pada tahun 2017 lalu, dia mengambil langkah untuk berkarir di Crystal Palace. Bersama tim kasta tertinggi Liga Inggris ini, dia sudah tampil dalam 91 pertandingan. Musim ini, pemain kelahiran Harlem tersebut sudah bermain dalam 4 pertandingan. Pengalaman dan skill Jairo bisa jadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023 lawan Jepang, timnas Indonesia sendiri cukup krisis dalam posisi gelandang bertahan. Pada Piala Asia 2023 lalu, Sinteyong harus bereksperimen untuk memasang Justin Hubner di posisi tersebut. Saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sandy Walsh juga sempat menempati posisi tersebut. Hadirnya Jairo akan membuat satu tempat di lini tengah berpeluang menjadi miliknya. Meski sudah bersedia, keputusan naturalisasi menjadi pilihan Sinteyong. Perlu diketahui bahwa Jairo sudah mencatatkan 3 caps bersama timnas senior Belanda. Selain itu, saat ini ada Nathan Chuaon, Tom Haye, dan JSS yang proses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI. 3 pemain ini diproyeksikan bisa tersedia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret nanti. Alhamdulillah, bek timnas Indonesia Shane Patinama resmi bergabung dengan klub Belgia Kasteuben pada Kamis 1 Februari 2024. Kepastian itu didapat usai Uben mengumumkan perekrutan Shane lewat situs resmi pada Kamis 1 Februari 2024.
Kasyupan menandatangani pemain timnas Indonesia Shane Patinama. Kasyupan telah merekrut bek kiri dan gelandang Indonesia berusia 25 tahun Shane Patinama. Pemain baru dari Kasyupan ini memiliki tinggi 185 cm dan bermain untuk klub divisi 1 Norwegia Viking FK Stavanger hingga 31 Desember 2023. Tulis Yupan. Shane Patinama lahir pada 11 Agustus 1998 di Lelystad, Netherlands dan dibentuk di divisi junior Ajax Amsterdam serta FC Utrecht. Dia memainkan 90 pertandingan di divisi 2 Belanda bersama FC Utrecht dan SC Telstar dari 2017 hingga 2021. Pada 1 April 2021, dia pindah ke Viking FK Stavanger, di mana dia membuat 70 penampilan di seri elit Norwegia. Pada 19 Juni 2023, Shane Patinama melakukan debut internasionalnya untuk Indonesia melawan Argentina. Sejak itu, ia telah memainkan total 6 pertandingan internasional, terakhir melawan Australia di Piala Asia 2024. Tulis Yupan menambahkan. Shane Patinama mendapatkan kontrak dari Yupan berdurasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kasyupan sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Shane Patinama dan menyambutnya dengan sangat hangat di klub, tulis Yupan menambahkan. Sementara itu, Shane Patinama mengaku senang bisa bergabung dengan Yupan yang merupakan klub yang pernah dibela Jordi Amat. Di sisi lain, Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke Bristol Rovers. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung ke Bristol Rovers dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim. Bristol Rovers adalah klub yang bermain di kompetisi League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Perekrutan Bagot lewat peminjaman telah diumumkan di situs resmi Bristol Rovers. Ipswich Town sendiri sebagai klub pemilik Bagot bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Bagot telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim, tulis Bristol Rovers. Saat ini, kompetisi Liga 1 musim ini, Bristol Rovers menduduki peringkat ke-11 dengan mengoleksi 37 poin dari 28 pertandingan. Bristol Rovers tinggal 13 poin dari Oxford United yang menempati urutan 6 klasemen atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi ke divisi Championship musim depan. Selama membela Ipswich Town musim ini, Bagot lebih sering diturunkan dalam laga-laga seperti Piala Liga Inggris. Peminjaman Bagot ke Bristol Rovers diharapkan menambah menit bermain dia di lapangan. Pada Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, Bagot turut membela timnas Indonesia yang mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar sebelum dikalahkan Australia 0-4. Nah, bagaimana pendapat kalian sahabat Sportivo? Terus dukung perjalanan para pemain abroad timnas Indonesia di luar negeri ya. Jangan lupa tulis kritik pedas kalian di kolom komentar di bawah ini. See you!